Ini untuk ngebuat rambutnya, pertama kita jahit pakai benang warna yang putih atau yang berlawanan gitu ya. Kita kasih motifnya di sini. Terus untuk bikin rambutnya, ini saya mulai dari ujung bawah. Kita bikin segini, ini kurang lebih ini 8,5 cm. Oke, ini kita lipat. Ini saya lipatnya nggak banyak ya. Ini saya cuman lipat seperti ini. Ini ada 4 helai. Dan kemudian kita ikat seperti ini. Oke, ini kita kurang. Kita ikat jadi seperti ini. Kemudian ini kita masukkan ke tengah-tengah seperti ini. Kita jahit. Oke. Tadi seperti ini ya, terus kita sambungkan ke sebelahnya sini. Oke, kita buat lagi, jahit. Cara yang seperti itu. Kalau misalnya mau bikin lebih panjang, jadi nanti ini kan kita turunkan seperti ini. Jadi kalau mau bikin lebih panjang, tadi ini kan 8,5 cm ya. Oke. Nanti bisa dipanjangin lagi. Guys, ini saya udah bikin separuh di sini. Nanti yang mulai ke atas ini kita mulai bikin lumayan lebih panjang ya. Kalau tadi kan 8,5 cm, ini saya bikin sekitar 12 cm panjangnya. Oke, ini kita bikin ke atas ini nanti. Nah, ini sekarang kalau kita lihat, kan bentuknya seperti ini ya, bagian dalamnya. Kan kayak ada ikatan-ikatan, knot-knot di sini. Ini kita jahit di bagian atasnya ini, supaya di setiap ini siap ikatan kita jahit yang bagian atas, supaya nanti kalau nutup gini itu nggak kelihatan ikatannya. Oke, demikian juga kita jahit yang di bagian bawahnya. Jadi ini tadi saya udah jahit di sininya, ini di bagian atas ini udah saya jahit. Sekarang saya jahit yang di bagian bawahnya, supaya waktu kita narik ke bawah itu nggak lepas juga gitu. Jadi seperti ini. Kita jahit ini, terus kita jahit yang di bagian bawahnya ini. Jadi knotnya itu nggak gampang ketarik. Ikatannya itu nggak lepas gitu nanti. Nah, asal dia kejahit. Oke. Ini juga. Oke, jadi kalau misalnya ini mau pakai, nah seperti ini, jadi bawah dan atas ini kita jahit. Oke guys, ini kita lanjutin semua.
semua sampai muter ke atas, tapi nanti yang bagian atas ini itu lebih panjang dari yang bagian bawah. Oke. Okay? Guys, ini saya udah mau buat yang bagian atas. Ini arahnya mulai dirubah ya. Jadi kita bukan lagi seperti ini, tapi kita horizontal seperti ini. Jadi kita mulai jahit dari sini ke atasnya sini. Oke. Okay. Ini panjangnya, ini yang saya buat di sini panjangnya ada 16 cm tadi. Jadi kita jahit seperti ini. Oke. Okay. Sebelah sini kita tutup dan juga sebelah sininya. Oke, okay. Setelah itu nanti kita kembali lagi. Ini mulai dari sini ya. Ini setelah kita jahit, ini tadi saya jahit sebelah kiri dan sebelah kanannya ini. Setelah itu ini kita lepas ya yang putih-putih ini. Ini kita lepas. Terus ini nanti saya lepas ya. Oke, sekarang untuk nutup ini. Jadi ini kalian misalnya mau ditambah sampai sini juga nggak apa-apa ya. Ini saya cuma kasih contoh, nanti saya juga bakalan nambah. Ini kita masukkan benang. Setelah itu kita masukkan ke sekitar round here, pas di tengah-tengahnya sini. Okay. Terus ini kita balikan lagi ke kembalikan ke sini. Okay. Ini kita putih. Kita bikin lagi mulai dari sini, jadi nanti yang bagian ini nanti kita bikinnya melebar nanti bagian sini dan sini. Guys, ini udah jadi seperti ini ya bagian atasnya. Seperti ini. Ini saya nggak tambah lagi karena nanti kalau tambah lagi terlalu tebel. Tapi kalau misalnya kalian mau tambah juga nggak apa-apa. Ini sekarang bagian depan ini saya taruh ke belakang. Seperti ini. Oke guys, ini sekarang kita mau rapiin rambut-rambutnya ini. Ini saya pakai lem putih, saya campur dengan air. Kita campur dulu. Kira-kira seperti ini. Nggak usah terlalu larut semuanya. Terus kita ambil ini plastik. Gunting yang ujung bagian bawah ini kita masukkan di sini. Ini tujuannya supaya nanti ini enggak kena ke badannya. Kita solasi di sini. Sekarang kita mulai gunting-gunting dulu ya. Kita rapikan, terus kita gunting.
Oke guys, ini sudah saya potong rambutnya, sudah saya rapiin seperti yang saya mau. Setelah ini kita pakai campuran air dengan lemnya tadi. Ini kita kuasin. Ini. Nah, ini lem putih ini kalau udah kering dia bisa transparan, tapi juga kadang-kadang kalau ada gumpalan itu dia bisa ngebentuk kayak kristal gitu. Jadi diusahakan kalau ada gumpalannya kita kasih air. Jadi dia nggak mengkristal nantinya. Oke, ini kita selesaikan dulu, nanti setelah itu kita kembali lagi. Oke guys, ini sudah selesai. Nanti kalau misalnya ini ada kelihatan kayak putih-putih kayak gini, ini kita tambah air aja. Setelah ini kita jemur ya. Kalau misalnya punya hair dryer, bisa di hair dryer. Nah, ini bisa diulang-ulang ya. Kalau misalnya kalian merasa ini kurang lengket, kurang keras, kita lapisin lagi. Tapi kalau udah ngerasa cukup, oke. Kita selesai. Ini sekarang kita jemur. Ini saya jemur aja, bisa di hair dryer kalau mau. Ini akan bakal saya jemur sampai kering. Terus dirapiin rambut-rambut yang masih kelihatan muncul-muncul. Oke guys. Oke guys, demikian tutorial kita kali ini. Semoga dapat mengisi waktu luang kita di masa pandemi ini. Do something positive, be healthy, and God bless you. See you on the next video. Happy crochet. Bye.